Selamat datang di channel Endang Supriyadi. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Endang Supriyadi. Baik, pada video kali ini saya akan membuka sebuah pesanan atau unboxing, yaitu sebuah paket dari salah satu online shop. Untuk barangnya yaitu berupa soundcard V8. Oke, kita buka paketnya. Dibungkusnya lumayan rapi. Audio card instruction. Saya nggak bisa bacanya itu gimana nih. Kita akan coba bagaimana kualitas suaranya.
kita akan hubungkan jack ini kepada sound card P8. Nah, ini condenser mic dan dynamic mic, company instrument, lamp sat. Ini instrumen yaitu untuk memasukkan pinta musik. Nah, kalau ada konverter kita bisa menggunakan gitar. Kalau kita akan menghubungkan ke laptop atau ke PC, kita gunakan jack atau ini USB seperti kabel casan. Apabila sound card-nya lowbat, kita bisa cas menggunakan USB ini, karena V8 ini menggunakan baterai, jadi bisa untuk dipakai di luar. Oke, baiklah, kita akan coba bagaimana kualitas dari sound card ini. Saya di sini menggunakan mic condenser tipe dari Tupperware, tipenya BM800. Oke, kita masukkan ke lubang yang ada nama mic condenser, karena itu khusus buat mic condenser. Kita nyalakan power. Oke. Kita tes bagaimana suara. Nah, kita masukkan jack TRRS ke lubang HP. Oke, tunggu sebentar. Apakah berfungsi? Oke, kita gainnya angkat. Jake. Oke, itulah tadi review singkat tentang sound card P8. Terima kasih atas segala perhatiannya. Jangan lupa like, subscribe,